Kita balik arah dulu. Hei, aduh. Siapa permisi? Kamu pasti mau maling kan? Oh, bukan kakak. Jadi beta ini temannya Nona Ular. Di sini nggak ada yang namanya Nona Ular ya? Pasti kamu mau maling kan? Bukan kakak, beta bukan maling. Ini semua tuh gara-gara lo tau nggak? Ya lo duluan kok yang dorong gue ke kolam. Ya lo juga narik gue, Bella. Iya, apaan sih lo? Aduh. Dasar tuh ya, Besi nyebelin banget. Oh, Nona Ular yang jahat, punya sihir. Dingin. Rin, bagi dua dong handuknya, Rin. Enak aja lo, orang lo yang bikin gue jatuh kok. Rin, gue juga keinginan. Rin, lo duluan kan yang dorong gue. Makanya jangan cari gara-gara sama gue, bagi dua, please. Ya, emang dasar lo aja ngeselin. Bagi dong, Rin. Gak mau, apaan sih lo yang ngeselin? Enggak, udah. Iya. Lo jorok banget sih, kenapa sih? Lo tau gak sih muncrat-muncratan lo tuh nempel di muka gue? Iya, virus tau gak? Ya maaf, kan gue kedinginan ya. Virusin gue sengaja. Halo Nona Pacar. Nona Pacar tadi minta beta jemput toh. Sekarang ini beta sudah ada di depan rumahnya Nona Ular. Oh, ya udah Mamai masuk aja ke rumah Arin. Ini rumah gue ya, enggak ada nyuruh-nyuruh dia masuk. Jadi bagaimana tuh Nona Pacar? Beta boleh masuk sekarang kah? Nona Ular itu dia enggak marah. Enggak, udah masuk aja Mamai, enggak apa-apa kok. Ya sudahlah. Baik Nona Pacar, beta masuk sekarang ya. Iya, Mamai masuk aja nanti aku temenin kamu, oke? Ih, Fancy kan gue bilang gak usah disuruh masuk. Ya ampun, gitu doang pelit banget sih lo orang kaya cuman masuk ke situ doang. Ya justru itu orang kaya tuh harus menjaga keamanan rumahnya. Emang dia pencuri apa? Iya dia pencuri. Pencuri hati lo. Ya emang, pencuri hati gue. Kasian ya pengen dicuri hatinya, gak ada yang mau curi kan hati lo. Ya udah mau lempar-lempar sini sama gue aja. Aku itu sayang dan cinta sama kamu. Bukan karena kamu sebagai seorang penulis. Dan bukan karena kamu punya judul yaitu Secret Angel. Tapi karena kamu sebagai Tasha. Kamu itu pelangi loh buat aku. Pelangi yang menemani aku di saat aku menjalani hidup aku yang terpuruk. Dan pelangi yang mewarnai hidup aku di saat yang aku tahu warna itu cuma hitam dan putih, Sya. Okta dewasa banget. Tadi malah gue yang childish banget. Okta pasti tadi kecewa banget sama gue. Baru aja gue mau ngechat Okta. Aku udah ngechat duluan. Pelangi tak akan pernah berkurang keindahannya. Pelangi akan selalu mendatangkan rasa bahagia bagi setiap pasang mata yang melihatnya. Pelangi akan selalu dinanti saat hujan mulai pergi. Pelangi akan selalu jadi harapan bahwa badai tak akan lagi datang secara tiba-tiba.
dan pelangi tak pernah gagal menghiasi langit. Walau tak banyak yang tahu bahwa ia menyimpan ketidaksempurnaan pada dirinya yang tak pernah bisa memberikan bentuk lingkaran yang sempurna di atas sana. Aku mau kamu tahu, jika kamu merasa gagal dan punya kekurangan, gak ada apapun di dunia ini yang sempurna. Bahkan pelangi pun punya kekurangannya. Tapi meskipun begitu, kamu harus tahu bahwa di balik kekurangan yang kamu punya, kamu akan selalu jadi pelangi yang sempurna buat aku, yang bahagiain aku dan jadi harapan aku untuk hidup yang lebih baik. I love you too, Tasha. Kenapa tembusnya dapur toh? Ya ampun, rumah ini betul-betul aneh sekali. Aneh seperti dia punya tuan rumahnya ini toh, Nona Ular. Aduh, bagaimana ini? Nona Pacar, sekarang harus bagaimana coba? Oh, telepon saja dulu. Tambang, oke. Okay. Ini bagi dua. Ya udah, buat gue aja. Ini buat gue. Iya apaan sih? Ini bel gue selalu banget. Halo mamae. Halo Nona Pacar. Nona Pacar, beta ini sudah masuk ke rumahnya Nona Arin, Nona Ular ini. Cuman sepertinya beta nyasar ya. Masa beta tiba-tiba masuk langsung dapatnya dapur Nona. Udah masuk aja lurus, terus nanti lihat ada kolam renang, kamu samperin aku, oke? Ya udah deh. Oke. Beta cari jalannya ke situ ya. Ini punya gue. Arin dingin. Ya sama aku juga dingin. Beta balik arah dulu ya. Siapa permisi. Kamu? Hah? Kamu pasti mau maling kan? Oh, bukan kakak. Jadi beta ini temannya Nona Ular. Di sini gak ada yang namanya Nona Ular ya. Pasti kamu mau maling kan? Bukan kakak, beta bukan maling. Tolong. Tolong dengarin beta punya penjelasan dulu. Kakak, bukan. Maaf. Maling. Oh, itu pasti tuh pacar lo yang banyak minusnya tuh nyasar tuh ke dapur gue. Ih, selalu lo tau gak sih? Iya apaan sih, orang tadi gue udah bilang kok tinggal lurus aja. Bukan, beta bukan maling.